guys, hari ini Menteri Sosial Maria Ulfa lahir. Tak hanya jadi sarjana hukum perempuan Indonesia pertama lulusan Leiden, ia juga merupakan aktivis perempuan pertama yang jadi menteri. Mulai terjun ke dunia politik setelah bertemu Sutan Syahrir di Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Maria jadi pengajar di dua perguruan, sekaligus jadi aktivis pergerakan perempuan Indonesia. Turut mendirikan organisasi Istri Indonesia, Maria jadi penulis untuk majalah bulanan organisasinya. Dia rutin menulis soal kondisi umum perempuan Indonesia. Selain turut memperjuangkan pengadaan undang-undang pernikahan, ia juga mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga di hadapan hukum. Kemudian diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Syahrir. Maria merintis usaha penyusunan undang-undang perburuhan yang kemudian disahkan pada 1948 oleh SK Trimurti. Di luar politik, Maria juga pernah jadi ketua panitia sensor film Indonesia.